Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan Cepot Spin ya. Kendalanya blowernya bersuara ya. Kabinnya mau kita bongkar semuanya. Ini setelah dibongkar sebagian ya. Nantinya kita gantikan dinamo blower ya. Dinamo blowernya masih hidup tapi dia bersuara. Nah, ini dinamo blowernya. Selanjutnya kita bongkarkan kabin dashboardnya ya, nanti kita sambungkan. Nah, ini kendalanya AC-nya kurang dingin ya, nantinya kita buat AC yang lebih dingin supaya di kaca mobil lebih berembun. Kenter. Nah, ini fokusnya di Chevrolet Spin. Pembongkaran dashboard ya. Mobil Chevrolet Spin. Ah, bantu pegang. Untuk menggantikan dinamo blower AC yang bunyi tidak enak pada saat AC mobil dihidupkan ya. Nah, ini dashboardnya telah kita lepas, sudah turun ke tanah ya. Nah, ini blower sini ya. Nanti kita bongkar. Jadi spin ini dia untuk menggantikan dinamo blowernya harus bongkar dashboard seperti ini ya. Memang sih tidak rugi, ini sekalian servis. Karena dalamnya kotor juga karena debu-debu dari sini narik ke dalam. Inilah fungsi filter kabin. Nah, ini tidak ada filter ya. Tidak ada filter, jadi debunya langsung masuk ke dalam. Ini bagi kawan-kawan yang Chevrolet Spin, disarankan jangan lupa mengisikan filter kabin di sini ya. Nah, gampang buat untuk menggantikan kabel. Ada filter, bisa bongkar dari atas sini ya, tinggal masukin aja. Filter kabin yang fungsinya untuk menyaring kotoran dan supaya epapnya jangan mudah lembab dan berlendir ya. Kalau telah berlendir dan kotor menyebabkan AC mobil tidak dingin atau kurang dingin ya. Nah, ini dalamannya Chevrolet Spin. Ini barang-barang yang kita bongkar, taruh di belakang supaya jangan terpijak dan jangan hilang di bawah anak-anak kecil ya. Jadi pastikan aman semua, nantinya pada saat kita bongkar tidak ada nantinya masalah yang baru ya. Kita telah bongkar beberapa kali buat Chevrolet Spin, jadi kita paham betul baut-bautnya semuanya. Nanti tidak akan setelah kita bongkar dashboardnya goyang atau berisik ya. Jaminan 100%.
Buat mobil yang telah pemakaian sekitar 20 km, kilometernya disarankan blasing ya, dengan mesin blasing otomatis atau dengan teknologi modern. Nanti kita isikan oli yang baru bening macam ini. Nah, ini contohnya oli-oli yang telah terkuras, hitam, kuning, dan ini berkeruk ya. Nah, ini fungsi utama buat ada 4 fitur: blasing, recovery, blasing, vacuum, charging ya. Recovery merupakan proses penarikan oli kompresor, pengurasan, pembersihan sirkulasi sistem ya, supaya nantinya tidak mudah macet. Di oli di mesin kompresor ada olinya juga yang fungsinya untuk volume piston ya. Nah, ini mesinnya. Ini pembongkaran. Bongkar dashboard dari bawah pun dari luar dalam semua kita bongkar. Ini blasting juga ya, buat mobil Honda Accord. Nah, ini Chevrolet Spin. Nah, ini bongkar semua ya, untuk menggantikan dinamo blower ya, kalian dengan servisnya. Makanya AC-nya butuh perawatan sekitar 20.000 km sekali ya. Render sini ya. Oh, berat. Ya, ini. Nah, setelah pembongkaran ya. Dinamo blower. Ah. Ini dinamo blower ya. Tepatnya ini ditariknya ke atas. GM ya. Dari pin. Tarik. Ini penarikannya dari atas. Makanya dia butuh pembongkaran. Ini udah pernah di repair-repair juga ya. Ini barangnya sama ya. Ini barang kita ya. Barangnya sama. Ini bongkar semua dalam-dalamnya. Ini setirnya bongkar ya, ini udah kosong semua. Di sampingnya ada Honda Accord-nya, ini servis juga. Ini masuk tikus dalam ya, jadi digigit semua nih. Nampak nih digigit. Ini fiturnya bagus nih, Honda Accord big, besar ya. Ini sistem komputerisasi. Untuk proses pemasangan dinamo blower telah siap, AC telah dingin. Untuk mobil Chevrolet Spin ya, ini sudah siap semua.
suaranya telah hilang, suara dinamonya telah tidak ada suara lagi ya. Nah, ini dah sepi dengan suara. AC-nya telah dingin maksimal lah. Nah, ini setelah kita ganti dinamo blower, dinginnya 5 derajat dan 6 derajat. Mobil Chevrolet Spin ya. Proses penggantian telah selesai. Dinginnya telah bagus sampai ke bawah ini netes air ya. Nah, ini air ada netes buat double blower. Dan selanjutnya di belakang dia mau dingin yang lebih bagus ya. Nah, ini buat mobil Canter. Dinginnya sudah mengembun dah. Canter. Nah, dinginnya telah berembun di kaca ya. Ini di belakang Chevrolet Spin ya. Nah, ini sebelah kiri pun dah berembun dah. Canter. Nah, dinginnya telah maksimal. Ini sampai 5 derajat dan 4 derajat. Nah, ini 4 derajat Chevrolet Spin ya. Nah, ini 4. Sekian, terima kasih. Aduh, Canter.